Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Hari ini hari Jumat. Kita tahu hari ini hari yang paling baik di antara hari-hari yang lain. Hari ini aku mau bercerita tentang kertas ini. Kertas kecil nih. Kertas kecil ini ada hubungannya dengan aku kenapa pakai kacamata, sama ada hubungannya kenapa aku ada di sini. Ya. Jadi kemarin malam 2 hari yang lalu atau 1 hari yang lalu aku dapat GoFood di sini di Salat. Dapat GoFood di Salat Jalan Garuda. Jadi kenapa aku pakai kacamata? Karena mataku yang sebelah kanan ini sakit. Iritasi tak alergi enggak tahu dah. Jadi malam-malam aku dapat GoFood di sini. Jadi ditanya sama kakak yang jualan di sini, enggak tahu siapa. Kenapa pakai kacamata malam-malam banget? Apa enggak gelap? Jadi aku bilang mataku sakit ya. Jadi dengan segala kebaikannya dia ngasih kertas ini, bro. Kertas ini dia, sebelum ngasih kertas ini dia nelpon cowoknya dulu, men. Nelpon cowoknya dia nanya apa obat mata yang bagus katanya gitu kan. Jadi dia ngasih obat nih. Mas ini. Jadi sebenarnya aku mau ngucapin terima kasih sama kakak itu, tapi kakak itu lagi nggak ada. Nah, yang ada abang ini. Itu lagi ada abang Grab. Ada abang Grab belanja juga. Jadi sama sekalian aku juga belum pernah makan salad dan nggak ngerti juga apa itu salad. Sama abang Deso, bro. Dan salad tuh kayak gini rupanya. Jadi dalam pikiran orang-orang desa seperti aku nih, salad ini ada hubungannya dengan salak. Ada hubungannya juga dengan rujak. Nah, dalam pikiranku ya. Pikiran orang desa ya. Dan ternyata salad tuh buah. Asli buah. Salad tuh buah semua, Bang ya? Isinya buah semua ya. Jadi salad tuh buah semua, bro. Jadi kita mau coba dulu. Kalau kalian kemari lewat Jalan Garuda boleh juga kalian singgah sini. Salad, bang, pelajar bang. Salad Garuda di Jalan Kaum 5, Gang Kaum 5. Kita coba lihatkan dulu ya apa isinya ya. Oke, jadi ini saladnya. Saya tengok tutupnya, tulisannya GoFood. Kalian bisa pesan ini dari GoFood, Grab juga bisa. Ini salad kayak gini rupanya. Salad tuh lah, aku memang belum pernah makan salad nih, kayak mana nih rasanya nih. Isinya ada buah, ada lengkong. Lengkong nih bang ya, bukan ya? Pokoknya inilah, kalau kalian mau tahu datanglah kalian ke sini. Datang sini kan beli lah pula, jangan datang aja mana tahu rasanya. Oke ya, gitu dulu ya, aku makan dulu ya. Kayak mana rasanya ya? Rasanya enak. Tapi agak aneh karena lidah kampung ya kan, lidah kampung biasa makan singkong. Kalau nggak tahu singkong kan ubi. Ini makannya keju, buah pakai keju. Enak ya. Oh, lewat Jalan Garuda tunggal kan mampir kan kemarin. Kalau nggak mau capek-capek pesen GoFood. Dan GoFood sekarang biar aku yang ngambil, mumpung aku lagi di sini. Nah, sebetulnya aku tadi ini kemari mau terima kasih sama kakak yang tadi malam, karena dia sampai nelpon cowoknya ada nanyakan obat sakit mata itu kan. Bagus kali ya, baik kali kan kayak itu.
Banyak kali. Enak. Apa nama Instagram ini, Bang? Nama Instagramnya apa? Salat buah hahaha. Hahaha. Salat buah triple H ya? Iya. Kalian follow juga Instagramnya salat buah triple H. Jadi kalau ada menu-menu baru, kalian tahu. Baiklah, gini aja videonya. Karena kakaknya nggak ada, mungkin video ini mewakili. Nanti kalau dia nonton, mana tahu ya kan. Salatnya enak. Kalian harus beli. Oke, terima kasih. Tetap semangat, jaga kekompakan, hati-hati jalan, jaga mata kalian biar nggak sakit. Ya lo nengok-nengok cewek nggak apa-apa ya, karena banyak-banyak nengok HP ini sakit juga mata ya. Gitu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.